diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yang ku katakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi, dan sebagai pengajar dalam iman dan kebenaran. Supaya di mana-mana Allah lagi berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Hendaklah seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah lelaki, karena melainkan perempuan itulah yang tergoda. Karena Adam yang pertama, kemudian Hawa, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetap
Asa.